Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ASM Channel di seri Stasiun Telatium Road to Glory episode ke-114. Ya, kita sudah kembali lagi ya dalam series ini di musim terakhir kita, tentu saja di musim 2027-2028. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan juga sehat walafiat. Gua doakan sama persis gue juga dalam keadaan sehat dan kita bisa langsung saja kembali lagi ya konten dan melanjutkan series kita ini yang sudah masuk ke episode ke-114. Gua record di tanggal 2 Desember 2023 ini ya, di jam 13.00 di hari Sabtu ini ya, weekend. Dan nanti malam bakal ada suguhan Liga-Liga Eropa ya, Premier League, Liga Italia dan juga La Liga dan berbagai macam Liga-Liga di Eropa lainnya ya. Nanti malam, weekend, ini adalah kalian semua ya, pesta bola di weekend di akhir pekan ini ya. Oke, kita bisa langsung saja ya, kita lanjutkan dulu, kita recap dulu pertandingan di episode ke-113 kemarin. Tapi sebelumnya ada series Italia Road to Glory ya, episode ke-20 kemarin baru menaikkan. Dan kita baru saja mengalami kekalahan menghadapi Jerman. Impact-nya memang sangat luar biasa, seorang Alessandro Bastoni. Tidak ada seorang Alessandro Bastoni, ini sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Dan kita kira mengakui keunggulan dari Der Panzer Jerman di kandang sendiri di Olimpico itu ya, untuk Italia ya, untuk di Azzurri kalah 2-4 atau 4-2. Dan ini harus menjadi catatan dan juga harus jadi evaluasi. Tentunya kita akan memainkan kembali laga FIFA Friendly atau FIFA Matchday International Break ya, untuk persiapan kita menuju Euro 2028 yang akan dimainkan di bulan Juni ya 2028 ini. Oke. Kita nanti masih akan menghadapi Cina kembali dan juga Inggris ya. Ini terakhir kita akan melakukan uji coba atau pertandingan sebelum Euro 2028 untuk Italia Road to Glory. Oke, itu tadi untuk Italia Road to Glory. Sekarang kita kembali ke Lazio atau Latium Road to Glory ya. Ada dua ya, atau ya dua pertandingan yang telah kita mainkan di episode ke-113 kemarin. Di matchday ke-5 UEFA Champions League ya, di fase grup di tanggal 3 November 2027 menghadapi Feyenoord ya, kita bermain di Olimpico, kita menjamu mereka di Olimpico, kita berhasil menang dengan skor 3-1. Dengan hasil itu kita sudah bisa dari kita menghadapi Feyenoord juga ya di matchday ke-4 kita sudah lolos, dan kita memastikan sudah dipastikan lolos untuk lolos ke round of 16 atau fase knockout ya UEFA Champions League musim 2027-2028 ini. Dan kemudian 4 hari berselang ini kita mendapatkan hasil yang luar biasa, bermain di home ya, lanjutan Serie A Italia giornata ke-13 ya, atau giornata ke-12 menghadapi Sassuolo, bermain di Stadio Olimpico. Kita menjamu mereka dan kita berhasil mendapatkan clean sheet dan menang besar dan menang sangat luar biasa dan sangat meyakinkan dengan skor 7-0. Luar biasa sekali ya anak-anak Lazio. Tapi di pertandingan itu Alessandro Bastoni ya mengalami cedera dan akhirnya harus menepi selama 1 bulan ya, karena mengalami sebentar kita lihat dulu, ini dia ya. Cederanya ialah sprain knee injury, ini lututnya ya, mengalami masalah di bagian lutut dan harus menepi selama 4 week atau 1 bulan atau 4 pekan ya. Oke, okay, aman ya. Untuk di episode kita kali ini ya, di episode ke-114 ini kita akan memainkan paling tidak 2 atau 3, sepertinya sih 3 sih ya, kita akan mainkan 3 karena santai, karena ini weekend dan gue record baru di jam 1 ya. Ada pertandingan di lanjutan Serie A Italia giornata ke-13. Ini grande partita, kita akan menghadapi Inter Milan dan ini menjadi salah satu yang bisa kita amankan untuk bisa mendapatkan satu clean sheet mungkin di away, tapi ini lawannya adalah Inter Milan. Akan sangat sulit, tapi kita harus berusaha. Tetap berusaha dan terus berusaha ya. Inter Milan yang akan kita hadapi partai away, bermain di Giuseppe Meazza ya, lanjutan Serie A giornata ke-13 ya. Serie Italia musim 2027-2028 atau musim terakhir kita. Kemudian pertandingan terakhir di fase grup matchday ke-6 UEFA Champions League, kita akan menghadapi Dortmund. Kita akan terbang ke Signal Iduna Park Jerman ya, kandang dari Dortmund, di tanggal 23 November untuk menghadapi Dortmund. Ini adalah pertandingan terakhir dan kita lihat dulu deh klasemen sementara ini untuk di UEFA Champions League ya. Kita sudah aman 12 poin. Borussia Dortmund pun sudah aman, sudah dipastikan lolos. Feyenoord akan bermain di
Europa League ya, UEFA Europa League, UEL ya. Dan ya pertandingan ini akan kita manfaatkan untuk bisa memainkan pemain-pemain rotasi kita juga plus pemain-pemain akademi ya. Ini untuk kita berikan kesempatan ya, Montenegro, Marino, Romano ya, itu akan kita mainkan. Dan kemudian kemungkinan di partai terakhir di bulan November ada lanjutan Giornata ke 14 ya, Serie Italia menghadapi Palermo home ya, kita menjamu Palermo di Stadio Olimpico. Dan kemudian nanti di bulan Desember akan kita mainkan di episode kita ke 115 nanti. Oke ya, kita bisa langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita weekly schedule terlebih dahulu. Ini main-main kita ini masih ada di timnas masing-masing, ini kita bisa recovery aja deh 2 hari. Oke, aman, berarti kita training sekali ya. Kita coba dulu tim default mungkin. Ya, ini pemain-pemain yang tidak dipanggil ini ya. Valverde nggak dipanggil loh sama Uruguay, gimana urusannya itu. Oke. Kemudian ini kita belum selesai untuk meeting schedule tadi ya. Training di tanggal 21 bisa recovery lagi. Menghadapi Dortmund. Dan ini recovery dan di sini training boleh ya. Oke, aman. Sebenarnya sini harusnya sih recovery ya, karena habis bermain kita harus recovery. Cuma di sini jadi training dan jadi recovery lagi, tidak ada masa istirahat, kan kasihan. Ya sudah, nggak apa-apa, langsung recover, kasih training aja di satu hari setelah menghadapi Dortmund ya, matchday ke-6, matchday terakhir UEFA Champions League. Oke, aman. Kita bisa langsung saja masuk ke pertandingan Grande Partita Giornata ke-15 ya. Dan kemarin juga sudah deal ya, Gianni Rangers ya, untuk meninggalkan kita di winter transfer window nanti bulan Januari untuk dia membela Barcelona. Gianni Rangers dan Nathan Knoll, kita akan tunggu ya Nathan Knoll. Juga akan meninggalkan kita ya, karena kemarin sudah ada tawaran masuk ya dari just want to let you I a feeling good boss ready to Alessandro Bastoni. Okay, ya. I have already thought about that, yeah. Don't worry, I'll come to write the decision. Oke, ini aja, ya. Jangan takut, ya. Saya akan memberikan sebuah, ini dia, Bastoni. Kalau begitu kita amankan dulu di 1 bulan, ya. Bastoni harus menepi dan kita akan gantikan seorang, Roger Ibanez tentu saja, benar. Tetapi Roger Ibanez tidak di sini bermainnya, ya. Bisa di sebelah kiri sini ya, Romagnoli akan kita taruh tengah situ ya, Spence dan aman semuanya ya. Bastoni ini bisa kita taruh sini. Oke, aman ya, ini sudah. Ibanez dan Chalobah sama-sama mendapatkan 5 ya, udah ya untuk pro ratingnya. Dan ini dia ya, Chalobah, Leite, tidak Ibanez. Kalau begitu guys, Ibanez sudah bermain di tim pertama ya, jadi kita bisa mainkan Chalobah ya di tengah, Leite di kanan. Oke, aman, udah Ibanez. Ini berarti Lecroa ya yang akan kita mainkan. Nathan Knoll mudah-mudahan sih masih diamankan ya. Dan kita juga punya opsi baru ya di central back kalau seandainya Nathan Knoll benar-benar akan meninggalkan kita, yaitu seorang Florentino ya. Kita sudah taruh dia kemarin ya saat di series Italia Road to Glory. Kita sudah amankan dia di transfer hub ya. Florentino luar biasa, kita bawa untuk bisa bermain mengganti dia ya, Florentino ya. Giovanni Florentino, pemain dari Crystal Palace, 22 tahun, luar biasa, masih muda sekali ini. Bisa ini untuk bisa menggantikan posisi dari seorang Nathan Knoll nanti ya. Jika Nathan Knoll resmi untuk meninggalkan kita atau dipinjamkan dengan opsi pembelian nanti ya. Ini kita lihat dulu sebentar. Oke, transfer hub ada pinjaman tadi ya, send over, ini dia. Bukan ya, receive over, ini dia ya. Tinggal menunggu ini ya untuk Liverpool untuk bisa mengamankan jasa Nathan Knoll ya, Liverpool ya yang mencoba menggoda seorang Nathan Knoll. Oke. Kita bisa langsung saja ya. Ini dia Grande Partita di Giornata ke-13 Serie Italia.
Lazio akan menghadapi Inter Milan. Oke, nggak apa-apa, kita pakai jersey away, jersey putih kita itu saja. Dan ini dia, sekali lagi kita ingatkan, Raspadori belum bisa bergabung kembali ya. Ini Michel, nanti saja deh, Montenegro dan juga Romano ya. Kita harus amankan dulu ini ya. Squad kita. Ini Richardos jadi benar-benar gak kita mainkan loh. Benar-benar. Ini Fontana harusnya kita rilis nih ya. Seorang Fontana ini nanti deh, setelah pertandingan ini. Benar-benar aja sih ingat nih. Lupa mulu gue ya. Bisa mengamankan seorang Fontana. Michel ya. Ini juga Michel Romano ini ya. Main muda kita juga. Ya udah gak apa-apa, kita coba. Atau mungkin Jimenez lah ya. Jimenez nanti kita mainkan juga sih. Ya sudah kalau gitu. Ya udah Jimenez gak apa-apa. Atau iya. Ya Michel deh, gak apa-apa deh. Ya. Oke, gak apa-apa. Oke. Mr. Chen sudah aman. Untuk Rolls juga sudah aman ya. Rodrigo. Oke, aman semua. Oke. Oke, gas. Grande Partita, Giornata ke-13 Serie A Italia. Musim terakhir, seorang coach ASM menukangi tim SS Lazio Latium ini. Bermain di San Siro, Giuseppe Meazza, 20 November 2027. Rivri, Federica Pinicioli kembali ya. Ultimate, 5 menit partly clear. Let's go. Ini Inter Milan lagi terseok-seok ini ya. Di posisi klasemen sementara ini. Dia ada di peringkat 11 atau 12. Kemarin sampai peringkat 13 nih, Inter Milan. Harusnya kita bisa memanfaatkan momentum ini ya. Mencoba mencari sebuah clean sheet tentu saja yang belum sama sekali kita dapatkan ini ya di musim ini, dan diminta juga oleh board ya. Oke, tidak ada langsung ini kayaknya. Oh, ada ya, Raspadori, ini dia. Scans warming up, 27 tahun sudah sangat luar biasa menggendong tim ya sejauh ini ya, di baik di klub maupun di timnas. Luar biasa Giacomo Raspadori, il fenomeno. Ya, kita aktifkan dulu seperti biasa. Kita bisa dengarkan dulu anthem dari Serie A Italia. Ini dia. Atmosfer dari San Siro atau Giuseppe Meazza. Giornata ke-13, San Siro. Inter Milan menghadapi SS Lazio. Lazio. Justin Baino. Lorenzo Pirola, oke. Luedes. Oke, kita dengarkan dulu anthem dari Serie Italia Generosa ya. Oke, itu tadi anthem dari Serie Italia Generosa. Kita akan lihat line up yang dibawa oleh anak-anak Inter Milan dengan manajer mereka Simone Inzaghi. 3-1-4-2 mereka gunakan formasi Bigelo. Oh iya, Bigelo ya. Ada Gomez, Copete, Pirola, Fabian, Greenwood, Fashkeren, Gnabry, Guedes, Nkunku dan Ferreira. Tidak terlalu bagus sih sebenarnya sih ya untuk squad dari Inter Milan ini. Kita tunggu bersama-sama, akankah kita bisa mendapatkan clean sheet yang harus kita terbebani dengan ketidakhadiran atau absennya seorang Alessandro Bastoni ya. Dan ini dia, sesi foto bersama dari anak-anak kita SS Lazio Latium. Dan ini dia line up yang kita bawa seperti biasa, minus ya seorang Alessandro Bastoni, Romagnoli di tengah, Sutalo dan juga Roger Ibanez. Untung saja kita punya seorang Roger Ibanez ya. Donnarumma, Jens Spence, Di Marco, Guendouzi, Valverde, Rodrigo, Madueke, dan Giacomo il fenomeno Raspadori. Asuh dari Stadion San Siro atau Giuseppe Meazza. Giornata ke-14 Grande Partita Inter Milan, Internazionale Milan menghadapi SS Lazio Latium. Selamat menyaksikan. Oke, sudah dilakukan tadi kick off pertama oleh seorang Giacomo Raspadori. Rodrigo kali ini. Rodrigo goes, masih goes. Berikan pada Valverde, Guendouzi yang dituju. Luar biasa Guendouzi.
Mohon Guendouzi, santai aja dulu, berikan pada seorang Di Marco, kembali pada Guendouzi. Guendouzi, awas, awas, dapat lagi, oke, okay. Good. Bagus sekali Valverde, ah, tetapi masih mampu di blok kembali. Raspadori kembali, sebuah blok yang luar biasa, baik sekali. Lakukan tadi oleh anak-anak Internazionale Milan, ini pertahanan mereka luar biasa. Possession ada Ibanez, hampir baik ya sejauh ini. Roger Ibanez, oke, Guendouzi, Guendouzi, oh wasit, wasit tidak, bukan bermain pelanggaran. Kali ini Rodrigo go 1-0, luar biasa. Rodrigo da Silva go. Tampil dan selalu mencetak gol, luar biasa. Rodrigo da Silva go. Winger kita asal Brazil ini sangat luar biasa. Pengganti yang sangat sepadan untuk seorang FA 7 ya, Livy Anderson ya. Oke, luar biasa Rodrigo. Berikan keunggulan sementara untuk SS Lazio, tamu ya, sang tamu. 1-0. Kita akan lihat berapa gol yang sudah dilesakan Familia Face Giacomo Raspadori ya. Oh, sebelumnya bermain di Inter Milan ya untuk Raspadori. Sebelum kita amankan ke Olimpico Roma, Rodrigo tidak diberitahu itu berapa golnya Rodrigo sudah ya. Dapat, oke. Okay. Terlalu lama Inter Milan itu. Oke, okay, kali ini Madueke. Baik sekali Madueke, berikan pada seorang Di Marco. Umpan dong, ayo. Nah, ini dia. Ah, lama umpannya. Oke, okay, dapat lagi. Astaga. Kunku kali ini. Ada Ferreira. Jesus Ferreira ya. Striker dari Romagnoli, bagus sekali. Santai aja dulu Romagnoli. Bagus. Raspadori kali ini berikan pada Valverde. Valverde, ah lah, ini dia Raspadori menyambut bola yang tadi lepas dari seorang Valverde ya. Luar biasa. 2-0 kita unggul. Tahan, tahan, ini udah 2-0 nih. Tahan untuk clean sheet kita ya. Mungkin bisa kita mainkan delay atau ball position ya untuk bisa mengamankan clean sheet yang harus kita dapatkan ya. Ferreira bukan kembali kick off ya. Sudah 2-0. 17 gol sudah dilesakan. Lihat Spence kali ini, luar biasa. Josip Sutalo, awas Romagnoli. Ikan dulu ke belakang kepada Donnarumma. Oke. Okay. Romagnoli. Banes. Benar-benar kita mainkan aja dulu seperti ini ya. Josip Sutalo. Oke. Okay. Baik sekali. Romagnoli. Berikan pada Guendouzi. Menang kok untuk asing-pasing juga ya. Kita menang ini. Raspadori. Berikan pada Valverde. Valverde mudah saja dijelok. Justin dijelok ya. Goalkeeper dari Belanda ini. Gomez kali ini. Ferreira yang 7. Jesus Ferreira, berikan pada Greenwood. Greenwood udah balik lagi aja ini ya. Fascheren. Fascheren. Ada Greenwood. Berikan, aduh bahaya. Oke, ada dong Jets fans. Come on Jets fans. Come on. Come on. Umpan dia kepada seorang Valverde. Luar biasa. Come on. Ini masuk. Masuk saja. Tidak offside. Oh, abangku. Ya. Guendouzi. Oh my god. Masih bisa diantisipasi tadi. Save yang gemilang. Oleh seorang Justin Bijelo. Jukweze masuk. Menggantikan Fabian. Langsung berikan respon. Simon Inzaghi. Aduh, Eke kali ini. Ya, sebuah crossing tadi maksudnya kepada Guendouzi ya. Spence kali ini. Belakang lagi kepada Romagnoli. Banes berikan pada Di Marco. Ini dia Valverde. Raspadori. 3-0. Brace. 18 gol sudah diciptakan. Luar biasa.
3-0, come on. Sangat mudah ya. Memang lagi ada Inter Milan ini di klasemen pun sedang terombang-ambing ya, sedang mengalami penurunan perform, sangat tidak baik ya. Ya, kembali kick off tadi sudah dilakukan oleh anak Inter Milan, Chukwueze kali ini. Awas, dapat bagus banget Josip Sutalo. Guendouzi, Di Marco langsung ke depan kepada Raspadori. Raspadori berikan pada Rodrigo. Ini dia Valverde. Astaga. Justin Dijlo mampu tadi. Sebuah spekulasi ya. Spekulasi, tendangan spekulasi. Oke, kita bisa matikan dulu guys. Untuk audio seperti biasa ya, mengamankan copyright dan juga hak cipta yang terjadi nanti. Rodrigo goes, berikan pendek saja tadi sebuah corner kick. Pasti Rodrigo. Ah, terbaca Bang Kuas, bahaya. Greenwood kali ini. Masih Greenwood, ada dong. Alah, sebuah salah kembali passing yang salah tadi dari seorang Guendouzi. Gnabry. Aduh, Pereira bahaya. Dapat. Aduh, bahaya. Ada dong abangku. Aduh. Wah, astaga. Untung. Donnarumma mampu tadi ya. Untung saja, guys. Udah bahaya banget tuh. Corner kali ini untuk Inter Milan, bahaya ini. Aus. Oke, dapat. Ya, Allahu Akbar. Gonzalo Guedes tadi ya. Headingnya tadi hampir-hampir saja membuyarkan clean sheet kita. Ayo. Ayolah. Oke, ada dong. Alhamdulillah, Allah. Dapat dong. Oke, aman. Selesai dulu. Half time whistle. Masih terjaga clean sheet kita. Ayo. 3-0 di Giuseppe Meazza. Raspadori. Handful of defender nampaknya ya. Menjadi momok yang sangat luar biasa untuk anak-anak lini pertahanan dari Inter Milan saja. Oke, kita bisa langsung saja masuk babak kedua. Dilakukan tadi Guedes ya. Kick off babak kedua, Greenwood kali ini. Berikan pada Gnabry. Ada Kopete. Berikan pada Pirola, Lorenzo Pirola. Tengah dia pada Pescaren. Kepada Chukwueze. Kanan kali ini. Coba mainkan bola-bola, awas, bahaya sekali ini, awas. Roger Ibanez yang nutup, bagus sekali Ibanez. Masuk. Alah. Mau loh, awas bahaya ini. Awas. Dapat. Aduh, nggak mau loh. Masih di press, ketat banget ini. Oh my God. Dapat lagi. Let's go. Aduh. Kelar lah. Dapat dong abangku. Masuk. Oke, come on Di Marco, awas santai dulu. Berikan pada Valverde, come on Valverde. Kosong ini dia. Ayo. Come on. Ah, telat. Dijelo mampu tadi. Antisipasi, sebuah determinasi ya yang dilakukan oleh Raspadori. Aduh, ke tengah lagi langsung loh. Aduh, ini bahaya ini. Kita harus ngamanin bola dulu deh. Wah, dapat. Oke, amankan bola dulu ya. Di press ketat, sangat-sangat ketat ini ya oleh Inter Milan. Josip Sutalo. Berikan pada Valverde. Raspadori kali ini. Kembali pada, aduh. Sayang sekali, bahaya. 2-3 ini, aduh bahaya banget. Aduh. Ya Allah, tidak mampu kali ini. Lagi dan lagi, sulit diterima. Ya. Harus cipta gol. Dan lagi-lagi kita tidak mampu.
untuk memberikan sebuah clean sheet. Astaga. Christopher Nkunku ya. 1-3. Oke. Aduh Eke. Romagnoli ke tengah kepada Valverde. Critical priority loh. Prioritasnya ya. Begitu bisa dapatkan 5 kali clean sheet di laga atau partai away di kompetisi di liga ya. Aduh Eke. Raspadori kali ini berikan pada Valverde. Madueke di blok dengan baik sekali. Unku kali ini bahaya di sebelah sana kosong. Chukwueze berikan langsung ke depan pada Jesus Ferreira. Jesus masih Jesus Ferreira. Aduh bahaya. Bahaya. 2-3 kali ini wah bahaya ini. Tambah berbahaya kalau seperti ini guys. 2-3. Inter mampu mengejar. Awalnya kita mencari clean sheet, kali ini kita harus mengamankan kemenangan. 3 poin ya. Lalu Romagnoli kepada aduhan, aduh Guendouzi kok begitu sih? Aduh. Mau dapat. Ah, enggak mau lo gokil. Gokil. Guedes, Gonzalo Guedes. Awas. Dapat bagus Guendouzi, bagus sekali. Ayo. Belakang dulu. Atas. Oke. Ini 75. Ibanez kali ini. Langsung berdepan kepada Madueke. Come on, Madueke. Madueke kepada Di Marco. Come on, Di Marco. Di Marco. Ini kosong. Mau ngapain sih? Wey. Aduh. Gak bener ini, gak bener. Aduh, 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 aduh. Oke, 12 menit waktu tersisa. Kita berikan kesempatan. Rovella. Marino mungkin. Marino harusnya mainnya nanti aja. Tapi ya udah gak apa-apa. Central attacking midfield. Step forward, agresif. Gonzalez boleh. Gonzalez sudah kuning gitu ya. Awas, hanya terpaut satu gol. Jangan sampai kita mengalami sebuah dapat bagus banget sekali loh. Hasil seri malah yang kita dapatkan. Niat hati untuk bisa. Oke, kali ini Raspadori. Berikan pada Guendouzi. Guendouzi! Astaga! Oke. Tinggal gantian main kita lakukan. Come on. Rovella. Marino ya dan Gonzalez masuk. Ayo, dapat. Oke, Gus. Aduh, ilahi-ilahi pelanggaran lagi. Oke, oke, oke. Pasif tadi Federica Pelicioli ya. Ayo, come on. Bisa lah. Masuk. Oke, bagus banget. Aduh. Gonzalez. Raspadori. Raspadori. Kencang tetapi masih mampu. Diantisipasi dengan luar biasa tadi oleh seorang Justin Bigelow. Di Marco udah habis ini ya. Kita bisa ganti dulu seorang Pellegrini. Oke masih bisa. Deruato atau... Yaudah Michel deh boleh deh ya. Kita gantikan seorang Raspadori gak apa-apa. Yuk. Raspadori yang sudah mencetak brace pertandingan kali ini harus kita gantikan oleh seorang pemain muda kita Michel. Bahaya ini sebenarnya masih. Oke. Pellegrini. Pellegrini. Oh my god. Luka Pellegrini. Ya, masih mampu ditepis kembali Justin Bigelow. Luar biasa Justin Bigelow penampilannya pada pertandingan kali ini. Ayo, Pellegrini. Rodrigo bolos ini 7. Rodrigo.
Masih Rodrigo berputar-putar saja dia. Masih berputar-putar. Ini dia. Michel sayang sekali. Cherki tadi, Ryan Cherki ya. Baik sekali. 2 menit waktu tambahan waktu. Gnabry kali ini. Yo, Pereira, Jesus Pereira. Cherki. Depan nih langsung kepada Guedes. Ada Romagnoli dan selesai. Dan kita mengamankan 3 poin. Tetapi lagi-lagi sulit untuk kita bisa dapatkan hasil clean sheet, guys. Ya, menyelami seorang Simone Inzaghi tadi ya. Simone Inzaghi generic tentunya. Coach ASM. Dan lagi-lagi unbeaten run. Terus bertambah. Untuk SS Lazio Latium. Ya, 3-2 hasil akhir. Rodrigo dan Bay dari seorang Raspadori untuk SS Lazio dan Kunku dan Gonzalves Guedes ya. Gonzalo Guedes maksudnya. Serahkan oleh Inter Milan. Dia Raspadori luar biasa. Tampak tidak siap ya Justin Bijlo tadi menerima sebuah shoot dari seorang Raspadori dan 59% kita unggul luar biasa. Untuk position ball, memang kita tadi paksakan position ball ya di babak pertama. Dan tidak ada pemain kita yang di bawah unperform, luar biasa. Dan pemain mereka, ada 2 pemain, Giovanni Fabian dan Fesh Karen ya. Sangat tidak baik ya. Oke, aman. Langsung saja, post-match interview. Nah, kita setelah ini akan menghadapi Dortmund di laga terakhir, match day terakhir. Di FA Champions League ya. Match day ke-6. Match day pamungkas di fase grup. Di FA Champions League. Musim ini tentunya. Oke, okay, what are your thoughts about Starman Raspadori, Captain Team Spain? Itu saja, brace-nya. Mengantarkan kita kembali. Bawa pulang 3 poin ke Olimpico. Nah, ini dia nih ya. Inbox kita lihat. Nol. Ya, has agreed to your loan, move to Liverpool. The player will join Liverpool as beginning and transfer window. Will return to our club as soon his loan expire. You can recall Nathan Cole. Oh, ini, waduh, ini cuma ini doang ya. Nathan Cole ini hanya kita pinjamkan doang ya, astaga. Top performance, Roger Ibanez, tapi sayang sekali 2 gol ya, harus bersarang. Oke, kalau gitu kita amankan dulu deh ya, Sorrentino. Ya, karena Nathan Knoll sudah setuju untuk dipinjamkan ke Liverpool. 36.100.000 ya, 28.900.000. Oke, kita bisa coba tawar dan kita taruh harga 28 juta mungkin ya. Untuk seorang Sorrentino. Oke. 28 juta untuk Sorrentino. Wow, ini pelatih Real Face ya. Namanya gue lupa lagi nih. Mantan pelatih Inggris juga ini. Minta Luciano Marino. Astaga. Transfer fee 11.500.000. Remove. Tetap pada pengertian kita 28 juta ya untuk seorang Sorrentino. Ayo. Aduh, ini namanya siapa sih? Gue lupa nih ya. Oke, langsung Roy Hodgson. Oke ya, Roy Hodgson ya, sorry. Langsung disetujui. 28 juta ya, angka yang cukup besar. Untuk seorang defender. Ini dia ya. Oh, height-nya nggak terlalu. 5 feet 10 ya. Tidak menembus 6 feet ya. Oke, kita personal term dengan seorang Giovanni Sorrentino. Ya, ini dia Giovanni Sorrentino. Wah, agennya perempuan ini ya. Oke. Okay. Rotation siap. Minta rotasi dia. 5 tahun tentu saja, masih 23 tahun. Waduh, mintanya 3 tahun doang, guys. Sudah 4 tahun. Deal. Release clause kita aktifkan tentu saja. Untuk rilis kalau seorang Sorrentino 57.800.000. Nanggung amat.
65 juta bagaimana? Terlalu tinggi sih, masih sih. Oke, masih terlalu tinggi. 62.500 mungkin. Oke, mau. Oke, gaji ini dia ya. Ini kita harus memasang harga sendiri lagi kan. Kalau begitu kita kasih 55.000 dengan signing bonus. Rp175.000 lah ya. Sebenarnya sih tertinggi banget itu untuk harga segitu ya, tapi kita lihat dulu. Karena takutnya minta lebih, oke, mau langsung ya. Pasti bisa kita tekan tadi bonusnya ya, Rp175.000 ya. Oke. Giovanni Sorrentino. Let's go. Jadi pemain terancam kita, dan ini dia 2 tahun Nathan Knoll. Tapi gue nggak tahu ini dengan opsi pembelian atau enggak ini. Kayaknya sih dengan opsi pembelian loh, harusnya ya. Masih ada Lacroix, Giovanni Sorrentino, oke, okay, 28 juta. Kita lihat price ratingnya. Oke, okay, excellent deal, luar biasa. Kita bisa membawa dia sebenarnya di angka 27 juta 100. Tapi dengan 28 juta sudah mau ya, Roy Hodgson. Oh, 3-3 atau apa itu tadi ya. Kita lihat dulu deh. Objektif ada yang terbuka tadi. Kita lihat apa ini. Oh, science replayer born in Europe. Oke. Okay. Ya, kenapa nggak 20 tahun aja ini ya? Science at least replayer 20 tahun ya harusnya. Oke, okay, ini kita bisa rilis dulu ya untuk seorang Fontana ya. Tidak perlu lagi kita, karena kita harus membawa juga seorang main baru ya. Ini dia Fontana ya, 68 padahal ini ya. Aduh, kok nggak bisa ya? Aduh. Waduh, ini oh joining Basak Sehir udah aman ya. When transfer window, oke. Okay. Ini berarti Fabio Fontana sudah aman ke Basak Sehir. Kita bisa squad hub ini kita ada berapa sih? 47, oke. Okay. Ya udah kalau gitu kita coba bawa deh ya satu pemain lagi di Youth Academy. Oke. Okay. Kita lihat tertinggi ini 68 Coppola. Waduh, striker lagi ya. Yaudah kalau Merino, Adan Merino ini right wing ya. Sebenarnya sih bisa kita jadikan left winger juga ini ya, 16 tahun Adan Merino ini. Coba. Nah, 2 week kan bisa kan, oke. Okay. Ya, kita bisa masukkan dia ya, kita promosikan. Oke, okay. 2 pemain berarti yang sudah harusnya terchecklist ya untuk objektif. Kita lihat, waduh kok, astaga, sign at least 3 player younger 20 years old with potential greater than average overall rating. Aduh, harus disign berarti kali ya, astaga. Aduh, ilahi. Ya udah deh, kita tim manajemen dulu sebentar. Ini ya tim rotasi kita ya. Oke, Donnarumma. Kok Donnarumma? Iya benar sih. Ini di sini. Ini Bastoni ngapain di sini ya? Di sini dong. Oke. Wah, oke, aman. Oke, ini di sini. Merino 67, Romano masih 66 aja kan? Tapi Romano udah berapa gol itu dia ya, luar biasa. 63 Rangers, Merino, Fontana. Fontana udah unhappy ya, karena dia juga udah akan udah out ya, dia winter transfer window nanti. Oke, aman ya. Ya. Sorrentino tadi ya, Sorrentino. Sebentar. Loh, Sorrentino-nya mana? Loh. Apa langsung main? Baru atau enggak kok? Loh, Sorrentino-nya mana ini? Udah deal kan dengan kita? Sutalo, Bastoni. Di mana Sorrentino? Loh, kok
Gak ada. Jota Bruno Sales Baldanzi nol. Astaga. Oh, sorry, belum baru nanti di winter transfer window ya. Oke, kalau begitu tidak apa-apa ya. Kaget gua kok nggak ada ya kan? Ternyata belum ya kan? Oke, ini ada Merino, kita bisa taruh di sini ya. Oke. Tapi kok nggak checklist lagi itu ya? Aduh, nggak ngerti deh gue deh. Oke, nilai di sini, Lakroa. Nol udah 87 padahal tuh ya. Ya udah enggak apa-apa. Ada Sorrentino nanti ya, masih bisa backup. Almeida. Injustice. Oke, udah aman. Oke, langsung aja ya kita mainkan. Udah 40 menit nih ya. Oke, training dulu hari pertama ya. Oke. Tim lokasi kita, aduh, ini pakai ngebug segala, ya kan? Oke, lokasi aman. Oke, satu chat, kita lihat siapa ini yang ingin dimainkan. Mungkin ada Merino, oke. Always impressive soon. Ada Merino, kita promosikan. Sudah 67 ratingnya ya. Sangat luar biasa. Oke, Dortmund. Oh, Nathan Knoll ini ya, oke. Nathan Knoll, segera bergabung dia dengan Liverpool. Tapi nanti ya, di winter transfer window, di Januari nanti harusnya ya. Oke, Nathan Knoll ini ya. Oke, satu chat kita lihat. Ada lagi nih chat, siapa sih nih? Raspadori, waduh, Raspadori minta dimainkan. Astaga. Ya udah deh, Raspadori nanti kita mainkan ya. Takutnya ngambek nanti nih pemain ya. Oke, press conference dulu ya. Borussia Dortmund. Oke. Okay. Ada HGM, Dortmund, oke. Okay. Always respect opponent. Can you both enjoy another comfortable victory? Let's can wait. Yeah, let's go. Thank you. Okay. Okay. Kita akan bermain di Signal Iduna Park. Ya, yeah. Kandang dari Dortmund, Leverkusen dan Manchester United. Ya, yeah. Pertandingan yang short match-nya atau pertandingan lainnya. BVB Stadion Dortmund ya, namanya bukan Signal Iduna Park lagi ya. Sekarang belum gitu ya. Oke, Raspadori. Waduh, Raspadorinya 84 lagi. Ya sudah, mau bagaimana? Montenegro kita siapkan. Dan tentu saja Romano mungkin. Ya, kita mainkan langsung saja. Solari kalau begitu. Kita mainkan juga. Kita jadikan ini ya. Nah, Solari. Raul Moro sih kayaknya sih. Oke deh, coba deh Raul Moro ya. Kemudian... Almeida, aduh, ada Merino ya. Oke, coba ada Merino. Kok ada Merino sih? Marino, Luciano Marino. Situ, oke. Central attacking mid. Oke. Zakani, Hernandez. Oke, Beru Atolite, Diakite. Atau nol Lakroa. Nanti kita bisa mainkan Lakroa sih ya, tapi ya jangan dulu deh. Livakovic, oke. Okay. Ngapain Romo Roya Rodriguez ini ada ya enggak? Oke, aman sudah. Romano Raspadori minta dimainkan ya. Free kick akurasi untuk Adan Merino 78, oke. Untuk curve Rovell lah, astaga. Ya sudah Rovell aja dua-duanya. Oke, udah aman ya. Langsung dari VVB Stadion Dortmund 23 November 2027 referee Vigo Topsvik ya, ultimate memory train. Match day Pamungkas atau match day ke-6.
fase grup di grup G UEFA Champions League musim 2027-2028. Borussia Dortmund menghadapi AS Lazio atau Lazio. Let's go. Wah, ada Federico Chiesa itu ya. Jadi kita terlalu meremehkan gak sih ya squad begini ya. Oke, biarin aja deh, gak apa-apa ya. Udah gak menentukan lagi ya. Harusnya kita bisa semua pemain-pemain muda aja tuh harusnya. Cuma Raspadori tadi minta dimainkan. Kalau kita tidak mainkan, ngambek takutnya. Oke, ini dia. Skills warming up. Warming up ya. Raspadori, Rovella, ada Caloba. Ya, kita di sana. Seperti biasa kita aktifkan dulu audio ya. Untuk kita bisa dengarkan anthem dari UEFA Champions League atau UCL ini. Oke, aman. Yuk, let's go. Ah, 25 menit ini ya, rekaman. Potong lagi nanti di tengah-tengah pertandingan nih. Oke, match terakhir di fase grup. Grup G, UCL. Musim terakhir seorang coach ASM menukangi tim ibu kota Italia ini. Dua tim sudah memasuki lapangan pertandingan. Diego Leite kali ini harus berjuang ekstra keras ya. Caloba dan juga Miroato. Karena minus seorang Alessandro Bastoni pengaruhi komposisi lini pertahanan kita atau lini belakang kita. Kita dengarkan dulu anthem dari UEFA Champions League. Kai Havertz itu ya. Ya, itu tadi anthem dari UEFA Champions League atau UCL. Oh, ada anthem dari Borussia Dortmund ya. Oke. Okay. Dan ini dia 4-5-1 ini ya. Aude, Upamecano, Rudiger, Kobel di depan ada Vitinha ya. Oh, Kai Havertz ini main di mana ya? Gak kelihatan loh, apa dijadikan left back ya, seperti Hansi Flick atau pelatih Jerman ya, di real life kemarin. Dan ini dia pemain-pemain kita ya, ada dua pemain yang main akademi kita yang bermain di start line up ya pada pertandingan kali ini. Luciano Marino dan Romano ya, Michel Romano, Raspadori di depan. Minta untuk dimainkan Zakani, Rovella, Marino, Livakovic belum memberikan sebuah clean sheet satupun ya, kita lihat. Kita akan tunggu saja langsung dari stadion. Sinyal cuma Iduna Park harusnya ini ya, atau Borussia Dortmund Stadion. Match day terakhir. Match day ke-6 UEFA Champions League fase grup di grup G. Dortmund menghadapi AS Lazio. Selamat menyaksikan. Caloba. Beruato depan dia kepada Sang Zakani, Mattia Zakani, Luciano Marino, oh my god, Kobel mampu tadi luar biasa Luciano Marino ya, punya prospek yang sangat luar biasa pemain ini nampaknya ya, berharap tadi kali ini Mattia Zakani umpan dia kepada dia Kite atau Salobah itu tadi ya. Baik sekali. Kali ini Alvaro Fernandes. Alvaro bagus sekali kepada Raspadori. Wasit. Iya, handsball di kotak terlarang. Main nomor punggung 2. Ya, Aude ya. Ya. Kembali penalti kita dapatkan. Iya jelas sekali ya. Lengan kirinya tadi aktif. Dan harus diberikan hukuman. Bahwa set piece penalti. Dan akan dapatkan oleh AS Lazio. Dan akan dieksekusi oleh seorang Giacomo Raspadori. Kita tunggu. Giacomo Raspadori akan memberikan sebuah gol. Dan ya sebuah panenka. Dari seorang Giacomo Raspadori. Oh mencari apa bangku.
Giacomo Il Fenomeno Raspadori buka keunggulan luar biasa. Lalu set piece titik putih tadi. Ya. Sudah berapa gol kah seorang Raspadori? 2 gol, baru 2 gol, astaga. Oke. Halo, ini sudah aman guys ya di babak pertama. Dapat 3 gol atau 2 atau 3 gol, kita bisa langsung saja ya masukkan Montenegro nanti di babak kedua. Havertz. Ayo Havertz di tengah jadinya ya. Vitinha kali ini berikan pada Upamecano. Upamecano ke depan itu coba. Elmas. Masih Elmas, berikan dia pada Bogart. Awas Aude. Chiesa kali ini ada Beruato, baik sekali. Hernandez, Livakovic yang dituju. Diego Leite kepada Diakite kali ini. Ayo Diakite, luar biasa. Umpan dia kepada terlalu memaksa. Raspadori tadi, Getrida. Susah banget namanya itu. Aude kali ini yang melakukan sebuah handsball tadi. Aude luar biasa. Oh, berikan pada Vitinha kali ini. Coba dihentikan oleh Diego Leite. Baik sekali Diego. Oke. Paulo Fernandes tadi memberikan passing atas tapi kurang. Aduh, bahaya ini. Awas, astaga, Beruato. Astaga, kartu kuning. Berbahaya ini. Pedro Beruato melakukan sebuah pelanggaran di area yang sangat-sangat berbahaya. Kita akan tunggu main nomor 8 yang akan mengambil Kai Havertz. Sebuah set piece, free kick. Bahaya, tidak mampu ya Beruato tadi. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Ya, benar saja. Kembali Livakovic tidak mampu untuk memberikan sebuah clean sheet untuk SS Lazio. Parino kali ini. Romano yang 7. Aduh. Michel Morano, Romano tadi. Aude kali ini. Kai Havertz. Oh, baik sekali Kai. Coba tadi Caloba. Luar biasa. Rovella kali ini. Raspadori yang 7. Ayo Raspadori, come on. Come on Raspadori. Aduh, kalah Upamecano itu lawannya. Havertz kali ini. Kembali anak Dortmund. Vitinha kepada Upamecano. Udah di depan aja Upamecano itu. Vitinha. Menit 27. Skor imbang 1-1. Elmas. Ada Pietro Beruato. Baik sekali. Rovella kepada Marino. Marino kepada Raspadori. Raspadori kepada Marino. Come on Marino. Berikan. Romano. Astaga Romano. Memang sangat sulit ya main-main akademi kita dengan keterbatasan overall rating yang mereka masih miliki. Raspadori kali ini. Lagi-lagi Kobel mampu. Luar biasa Kobel ya. Astaga. Ya, baik sekali. Sebuah save yang sangat luar biasa. Dilakukan tadi seorang Kobel. Zakani. Zakani. Oh my God. Sebuah bola placing tadi dari seorang Mattia Zakani. Belum mampu merobek ya. Kembali jala dari seorang Gregory Kobel. Rudiger kali ini. Getruida. Ini benar-benar loh, Upamecano main di sayap itu. Ada Caloba, bagus banget. Bagus. Aduh, oke, okay. dapat. Aduh, Romano maksudnya tadi. Upamecano berikan pada Kai Havertz. Bahaya, aduh. Aduh, bahaya nih. Ayo Sergio Gomez kali ini. Elmas, Eljif Elmas, waduh. Waduh. Havertz, wah, gila. Dapet dong Pietro Beruato itu, oke. Menit 39. Masih sama kuat, 1-1.
Ini dia Gregor Kobel ya, luar biasa. 29 tahun, 2 save. Oh, kali ini corner berikan pendek saja pada Chiesa. Ada Rovella, baik sekali Rovella. Aduh, oke Rovella bagus, come on. Oh, baik sekali itu maksudnya kepada Marino tadi. Tapi di potong saja oleh Aljif Elmas. Bagus kali ini Lite. Marino berikan pada Raspadori, come on Raspadori. Come on Raspadori. Bagus Raspadori. Raspadori, Raspadori, come on. 2-1 brace oleh seorang Raspadori. Ya. Peluk, 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 good. Anda minta dimainkan, kita berikan, dan Anda memberikan sebuah impact yang sangat luar biasa. Sangat baik sekali Giacomo Raspadori. Maksudnya tidak diragukan lagi ya pemain satu ini. 3 gol sudah dia ciptakan. Elmas. Kai Havertz. Unggul kembali kita 2-1. Kai masih Kai. Sergio Gomez. Ada Bogart. Bogart ya. Aduh, Aljif Elmas bahaya ini. Aduh, bahaya banget. Bahaya banget. 2-2 kali ini. 2-2. Ya. Oke. Tampak game on kembali pertandingan. Dortmund menyamakan kedudukan. Tidak mau kalah di depan ribuan pendukungnya sendiri. Ya, jelas sekali tadi sudah sangat kosong ya. Gawang yang dijaga oleh Sendivakovic. Ada penjagaan yang berarti dari Beruato dan Aleite. Sangat terasa sekali memang. Benjamin Borigoat ya, namanya Borigoat. Benjamin Borigoat. Oke, kita bisa matikan dulu untuk audio. Udah masuk ini ya. Halftime. Whistle nanti akan ditiup. Tentu bisa mengamankan dulu ya. Oke. Benjamin Borigoat ya, baru satu gol itu. Oke, halftime whistle. Oke, 2-2, game on. Ini bisa, kita bisa lihat dulu pertandingan lainnya. Ini dia Leverkusen unggul 1-0 atas MU kali ini. Kayaknya udah langsung aja deh, nggak apa-apa deh. Harus menunggu ya Montenegro. Oke, kita harus berikan kesempatan tentunya. Raspadori nanti bakal main lagi kan setelah ini. Target player, stay central, comeback. Kok comeback di events? Stay forward ya. Oke. Come on. Ya, babak kedua sudah dilakukan tadi kick off oleh seorang Montenegro, Luciano Marino, berikan pada Rovella. Nicolo Rovella baik sekali kepada seorang Michel Romano, come on Romano. Belakang dia pada Diakite. Diakite kepada Rovella. Umpan baik sekali pada Luciano Marino. Terlalu kuat tadi ya. Kali ini Kai Havertz. Oh, bagus sekali Kai Havertz. Berikan dia pada seorang Vitinha. Aduh, bahaya ini. Dapat tetapi. Caloba. Luar biasa. Aduh, kok begitu dia kita? Astaga. Kai Havertz. Si Kai. Ada Beruato. Pietro Beruato tadi. Berikan pada Fernandes kali ini. Montenegro. Yago Montenegro. Come on. Come on. Luciano Marino. Romano yang dituju. Marino. Aduh, gak mau loh bener-bener. Bener-bener ya, sulit sekali. Kita manfaatkan tim pemain-pemain akademi kita ya. Tapi ini tantangan sih bagi gua ya. Daripada harus memainkan pemain-pemain inti kita yang sudah bener-bener glory. Dengan seperti ini kita lebih berasa tantangannya. Oke, pelanggaran. Oh, Havertz kali ini buat tipuan trik tadi ya, shoot yang dilakukan Vitinha. Aduh, bagus Leite. Caloba kali ini dia kita ini 7. Oke, bagus Romano. Romano
Berikan pada Marino. Come on, come on. Aduh, awas. Daman. Ya, terjadi gol tadi di menit 63. Seorang Luciano Marino luar biasa. Dortmund menghadapi Lazio di matchday terakhir UEFA Champions League. Matchday ke-6. Fase grup di grup G ya. Di menit 63 lewat 3 detik. Ya, kita kembali lagi ke pertandingan. Oke, ada sebuah gol tadi dari seorang Luciano Marino. Luar biasa, Marino. Gol yang sangat baik sekali. Dari seorang Luciano Marino. Kita lihat. Iya, sangat luar biasa. Pellegrini, boleh masuk yuk. Unggul kembali 3-2 kita. Ya, fullback kiri kita. Luca Pellegrini masuk menggantikan seorang Alvaro Fernandes. Vitinha tadi sudah melakukan kick off. Pamecano kali ini. Aljif Elmas. Kembali kejar oleh seorang Montenegro. Kali ini Getrida. Masih Getrida. Oh, sebuah tackling tadi dari seorang Zakani tapi tidak mampu. Awas. Aljif Elmas. Masih Almas. Oh, kali ini Kai Havertz. Dapat dong. Aduh, gak mau. Aduh, gak mau juga lagi. Havertz, berikan balik Almas. Dapat dong. Awas. Awas dong, ada dong. Beruato ke depan langsung. Sekali yang didapat kali ini Montenegro yang masuk yuk. Bagus tuh. Aduh, bagus padahal itu abangku. Sebuah tackling yang sangat luar biasa dari Rovella. Kali ini Marino, Rovella. Masuk dia kita, oke. Kembali kepada Romano. Awas Romano, santai dulu. Wah, kalah itu Rudiger yang waduh, sebuah tendangan juga, tackling tadi tidak kena. Tapi Vitinha kali ini tak atik, putar-putar dia. Dapat dia kita kemana? Dia kita, aduh ilahi rob. Chiesa kali ini, Federico Chiesa. Wow, sebuah tackling tadi berbahaya sebenarnya. Ada dong, come on, bagus banget, Caloba. Awas dia kita. Ah, kena lagi. Masih bahaya. Sergio Gomez. Dapat, santai dulu. Wes, terlalu santai itu sih. Oke, Livakovic. Beruato. Ini 79. Oke, kita bisa lakukan pergantian pemain dulu ya. Baru dua pemain ini kita gantikan. Baldanzi mungkin boleh. Yuk. Di situ Jota. Atau Rodriguez. Rodriguez dulu deh ya. Rodriguez. Lokeroa mungkin ya. Boleh deh. Aman. Oke, aman. Yuk. Oke, atas. Oke, bagus banget ini. Beruato. Pellegrini. Masuk Montenegro. Rovella. Kembali pada ini dia Pellegrini. Rovella! Astaga! Masih belum mau, guys. Gregor Kobel tadi. Mampu. Antisipasi tadi. Vitinha kali diberikan pada Havertz. Kai Havertz. Berikan pada Aude. Hai, Havertz kembali. Berikan pada Urigot. Bahaya ini. Awas. Dapat tapi. Aduh, dapat dong. Aduh, gak mau lo. Gokil banget. Emang banget gokil. Menit 87. Pellegrini kali ini. Zakani. Matias Zakani, come on. Michel Romano. Gak sempet ini ya sih pemain-pemain kita ada ini ya. Rovella! Astaga. Satu menit saja. Pergantian pemain baru saja ini terjadi. Oke. Kalau gitu kita main. Iya. Kita akan sampai ke pertandingan ketiga lah ya. Madrid Palermo nanti setelah ini. Lee Kang In masuk gitu ya. Gregor Kobel. Kedepan dia berikan pada, oke, selesai. Half-time whistle. Belum, aduh, melakukan apa-apa itu Rodriguez dan teman-temannya ya. Ya,
harus kembali kalah ya Dortmund dengan Lazio, luar biasa. Dan kita mendapatkan poin sempurna di grup ini, di grup G, 18 poin, 6 kali kemenangan. Luar biasa, Luciano Marino ya. Sangat luar biasa. Ya, Brace dari seorang Raspadori dan Luciano Marino. Luar biasa. Havertz dan Wengguar, ah siapa namanya itu tadilah untuk Dortmund. Susah banget namanya ya. Ini dia nih, Burigout ya namanya, bukan Wengguarno ya. Burigout. 55% kita kalah, position ball 5%. Astaga. Tapi tidak ada pemain kita yang oke. Livakovic 59, sayang sekali. Memang aduh, kacau ini untuk Livakovic. Dan bukan pemain kita yang jadi man of the match, tapi Kai Havertz satu golnya tadi. Oke, tidak apa-apa ya. Post-match interview di partai terakhir atau di match day terakhir ya, di fase grup UEFA Champions League ini, musim 2007-2008. Oke. Headline after today, Raspadori's stunning performance, tentu saja. Race-nya luar biasa sekali. Every player did his job, ya. Yeah. It's all about player. Oke. Okay. Lu happy dong, like, itu. Oke, okay, aman. Ini benar-benar ya kita, aduh, ini masih bahaya ini. Tuh kan, sign at least younger 20 year. Ini nggak kena-kena juga ya ini, astaga. Bodoh lah. Tadi kita udah amankan loh itu pemain di bawah 20 tahun loh. Aduh. Oke, okay, thanks for listening me. Oke, okay, good foreman. Oke, okay, untuk Raspadori. Ya, kita persiapkan lagi untuk partai menghadapi Palermo. Tim inti kita. Dan berlatih kali ini, oke. Okay. Aman. Oke, okay, kita bisa langsung saja masuk ke tanggal 28 November. Pertandingan terakhir kita ya di bulan November ini. Satu inbox, player return of injury, oke. Okay. Bastoni telah kembali, tetapi masih belum bisa kita mainkan ini ya. Kita lihat. Ya, masih seperti itu, belum bisa kita mainkan. Tidak mungkin ya. Masih sekitar berapa hari lagi mungkin kita lihat deh di squad hub ya. Kita lihat dulu. Kira-kira seorang Bastoni ini akan bisa bermain berapa hari lagi. Oke, okay. 9 hari. Ternyata masih 9 hari lagi. Masih seminggu lagi ya. Berarti saat menghadapi apa ini ya. 9 hari ya. Hitung 1, 2. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti menghadapi, tadi tuh matchday kelima ya, bukan matchday terakhir. Berarti ini masih ada matchday terakhir ini. Menghadapi Bodoglim ya, astaga. Oh, Feyenoord masih ada peluang ini bisa lolos. Terakhir Feyenoord akan menghadapi Dortmund. Ini mati-matian, tapi GD mereka jauh sih, minus 5. Gua ngerti nih kalau head to head bisa dihitung atau enggak ya. Dortmund unggul 3-2 di pertandingan pertama. Oke. Kita akan lihat aja deh. Siapa yang akan lolos itu di grup G ya, Feyenoord atau Dortmund ya. Oke, kita bisa langsung saja masuk ke zona ke-14 ya. Menghadapi Palermo. Ini sebenarnya kita bisa pakai tim B kita lagi sih ya. Oke, okay. Bisa ini ya, ayolah. Terrier udah minus 1 itu, astaga. Gonzalez, Valdanzi. Oke. Okay. Ya udahlah, apa-apalah ini ya, aman sih. Setelah ini kita akan menghadapi, apa tadi itu ya? Gak ngeliat gua, Bodoglim apa ya? Enggak, baru game juga sih, masih di Serie A Italia sih kayaknya. Oke. Okay. Dan Merino, Romano. Romano itu masih merah itu sharpness-nya ya. Enggak pernah dilatih ini, astaga. Ya udah deh, enggak apa-apa. Lacroix. Kok Lacroix ya?
Ya udah, nggak apa-apa. Marino deh, boleh bawa. Mata nol sudah kita mainkan lagi karena dia akan pindah ya. Oke, aman. Ya sudah, gas. Giornata ke-14 Serie Italia menghadapi Palermo, Stadio Olimpico. Kita akan menjamu Palermo 28 November 2027. Ya, pertandingan terakhir di bulan November. Rivri, Maria Laura Cisdano, ultimate 9 menit overcase. Let's go. Tim B kita, apakah Livakovic? Kali ini kita coba, kita berikan kembali kesempatan ya. Mampu memberikan clean sheet ya. Tapi pun kalau ini clean sheet pun ya tidak akan berpengaruh untuk objektif kita ya yang diminta oleh board. Sangat disayangkan tapi ya nggak apa-apalah ya. Lalu kita menghadapi Inter kebobolan 2 gol ya. Oke, kita bisa aktifkan dulu seperti biasa. Oke. Audio tadi ya. Ya, Giornata 14 Serie Italia. Musim terakhir seorang coach ASM melatih atau menukangi tim ini dan series kita juga ya. Series terakhir musim di series terakhir kita ini ya. Harusnya kita bisa bawa sih tadi Montenegro, Romano juga sih harusnya ya. Tapi di Nicolas Gonzalez dia main-main, kasihan juga sih. Kita dengarkan dulu anthem dari Serie Italia, Generosa. Oke, guys. Itu tadi anthem dari Serie Italia dan ini dia line up yang kita bawa. Tim B kita, tim rotasi kita ya, Livakovic. Posisi penjaga gawang 5-4-1 kita gunakan seperti biasa, Beruato, Chalobah, Leite, Diakite, Pellegrini, Rovella, Andre Almeida, Zaccani, Pablo Solari dan Martin Terrier di depan. Sesi foto tim bersama kah? Oke, ada aja ya ini. Saya sih nggak perlu sih ada ya, biarkanlah ya. Tapi ini yang diminta-minta loh oleh IFC 24 di konsol next gen PS5 ya. Tidak ada match intro loh di IFC 24 ya. Dan ini dia main-main Palermo 3-1-4-2 mereka gunakan. Manager mereka Corini, Masolo untuk posisi penjaga gawang mereka. 3 back mereka Butaro, Standers, Graves. Tiga mid mereka Diamini, Jo Pedro, Saric, Aurelio, Doel untuk sayap mereka ya, Brunori dan Ioannidis ya untuk striker mereka, dua striker mereka. Langsung dari Stadio Olimpico Roma, Giornata ke-14 Serie A Italia musim 2027-2028. SS Lazio menjamu tamunya Palermo. Selamat menyaksikan. For your info, ini Palermo ini sekarang menjadi City of Group ya, tim di bawah Manchester City termasuknya ini sekarang. Pellegrini kali ini jika pada Rovella di real life ya maksudnya ya. Terrier kali ini si Terrier Rovella N7 masih sulit sekali. Oh luar biasa umpan apa itu, gokil. Pellegrini, Andre Almeida Masulo mampu tadi. Menyelamatkan tadi ya, sebuah tendangan super kencang tadi dilakukan oleh seorang Andre Almeida. Corner kali ini Andre Almeida berikan pada Mattia Zaccani. Mattia, astaga, Terrier, sebuah shot tadi. Baik sekali Chalobah. Kali ini Terrier tidak mampu. Dan oh my god, offside tampaknya Zaccani ya. Oke. Mattia Zaccani lebih dahulu terperangkap.
jebakan offside tadi, tidak jebakan offside sih, keperangkap offside. Oke, Ioannidis, baik sekali. Beruato, Andre Almeida, Pellegrini kepada, aduh, Zakani mampu tadi diantisipasi oleh Sanders. Back dari Palermo, kali ini Sarik, Sarik ke depan langsung dia kepada Ioannidis. Ioannidis kan ya. Ah, ngapain sih umpan apa itu? Leite kali ini. Berikan pada dia Kite. Alah, dia Kite. Aurelio tadi ya, mampu membaca. Rovella kali ini. Berikan pada Terrier. Terrier ada Andre Almeida. Come on, Andre. Ah, terlalu memaksa Andre Almeida. Ali Ioannidis. Kasih Ioannidis. Tengah dia. Diego Leite luar biasa. Beruato. Yakite kepada Rovella. Ah, Andre Almeida sayang sekali. Sari kali ini sebuah kesalahan. Anak-anak SS Lazio. Ioannidis yang dituju. Awas. Sangat baik Ioannidis. Sangat baik. Ah, Livakov. Oh my God. Oh my God. Astaga. Apa ini? Sebuah gol malah. Itu offside shit, astaga, eh. Tidak offside itu, astaga. Udah pada angkat tangan pemain-pemain kita loh. Lagi-lagi Livakovic tidak mampu. Alessio Butaro membuka gol. Unggulan sementara untuk Palermo. Zakani tertinggal 1-0. Kali ini akankah kemenangan unbeaten run ini harus pupus dari tangan Palermo? Terrier kali ini. Terrier masih tampak tidak membagi ini ya. Terrier. Rovella. Terrier. Masih Terrier, masih mampu Terrier. Aku bermain sendiri. Sangat tidak baik abangku. Oke. Selesai. Kali ini kembali Palermo. Lalu Ioannidis, Joe Pedro kepada Brunori. Ada Pellegrini, baik sekali. Rovella. Berikan pada Zakani, kemana Zakani? Oh. Ayo, aduh. Almeida, good. Yakite kali ini. Rovella yang dituju. Ini 33, masih tertinggal 1-0 anak-anak SS Lazio. Sulit banget sih ya. Gini doang aja padahal. Come on. Terrier, ambil bolanya. Ambil bolanya, come on. Martin Terrier, let's go. Game on. Satu-satu. Imbang kembali kedudukan. Dowell kali ini. Anak-anak Palermo kembali gegas ya. Beruato yang dituju. Andre Almeida. Luar biasa Andre. Umpan dia pada Zakani, luar biasa. Oh, masuk loh, mampu tadi. Menyelamatkan sebuah peluang emas tadi ya. Dari seorang Mattia Zakani. Dowell kali ini kembali anak Palermo. Sarik, oh baik sekali Ioannidis. Depan dia langsung pada Sarik. Bahaya, ada tetapi Diego Leite. Yakite yang tujuh. Baik sekali, berikan pada Yakite kembali. Masuk, come on. Come on, Solari. Pablo Solari, luar biasa Solari, come on. Ini dia, astaga. Almeida, lagi dan lagi. Mampu Masulo ya, menjaga gawang dari Palermo. Antisipasi tadi, sebuah save yang sangat gemilang. Kita matikan dulu nih audio ya.
Seperti biasa, astaga, masuk lo lagi dan lagi. Oke, oke. Corner kali ini, Zakani yang tujuh. Masih Zakani. Zakani kali ini tidak mampu masuk lo. Mati ya. Zakani, Akamsil Capitano. Unggul, kembali 2-1 kita. Kembali unggul. Dari seorang kaki dari seorang Mattia Zakani. Vamos. Vamos Lazio. Ya, Ioannidis. Oke, half time whistle. Terakhir. Kedudukan untuk keunggulan sementara 2-1 tipis saja. Untuk SS Lazio, sang tuan rumah. Atas tamunya, Palermo. Oke, pertandingan lainnya Roma FC 1-1 dengan AC Milan, Juventus 1-1 dengan Genoa, Venezia 1-0 unggul atas Monza, Fiorentina unggul atas tamunya Udinese 1-0 sementara di babak pertama. Oke, kita bisa langsung saja masuk babak kedua. Palermo atau SS Lazio menghadapi Palermo unggul sementara SS Lazio tuan rumah 2-1 atas Palermo. Sarik kali ini berikan pada Ioannidis. Balik pada Sarik. Sarik. Pasti terus Sarik. Tapi ada Caloba. Wah, bagus banget sih Caloba. Alah, alah, alah. Telat. Oke, throw in. Untuk Palermo. Akan diambil. Langsung saja tadi. Dowol kali ini. Joao Pedro. Ada, oke. Bagus sekali ini. Butaro. Wah, bahaya ini. Bahaya ini. Aduh. Dapat. Oh, bagus banget Caloba. Teman Andre Almeida ke depan dia pertiri ya tadi maksudnya, tapi pressing tinggi dilakukan ini oleh anak-anak Palermo. Aduh Caloba. Aduh. Nah, astaga! Sebuah gol kembali terjadi. Astaga. Baru tol lagi kah? Allahu Akbar. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kembali. Oh, Ioannidis kali ini. 2-2 game on kembali. Come on, Zakani. Come on, Zakani. Oh, luar biasa Zakani. Mattia. Zakani. Allah. Ditaruh tadi. Aduh, mana sih ini ya? Damiani kali ini. Waduh, 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 bahaya lagi nih. Bahaya lagi. Dia kite kali ini, mampu tadi. Diego Leite. Berikan pada Andre Almeida. Come on. Come on, Martin Terrier. Terrier, kali ini Rovella. Ya Allah, kok sih itu sih? Wah, nggak bener ini, nggak bener asli. Waduh. Brunori. Harus susah payah kita menghadapi Palermo ini ya. Caloba. Terrier. Come on, come on Terrier. Come on Terrier. Come on. Astaga. Gak bisa kayaknya ini. Santiago Jimenez tampaknya harus ya memberikan sebuah perubahan target player. Oke, okay. Step forward ya. Oke. Okay. Solari kok bapuk banget ya. Oke, coba Jota deh, Jota. Come on, Jota. Oke, dah, yuk. Come on. Oke, dua pergantian main. Terrier. Gantikan oleh seorang Santiago Jimenez dan Pablo Solari. Gantikan oleh seorang Jota. Come on. Mati ya. Mattia Zakani. Masih Mattia Zakani. Kencang sekali itu. Diego Leite. Oh my god. Kembali lagi-lagi Mas Sulo ya. Alvaro Fernandez kan jangan deh, jangan dulu. Astaga, terbang itu Mas Sulo. Luar biasa, luar biasa. Andre Almeida kali ini. Jota M7.
Jota 3-2 baru saja masuk, langsung memberikan impact yang sangat luar biasa. Jota 3-2 unggul kita, luar biasa. Itu dong, Alvaro Fernandez boleh deh, yuk. Come on. Luka Pellegrini harus digantikan oleh seorang Alvaro ya. Alvaro Fernandez. Bergantian saja itu ya. Mereka berdua bermain. Tim B. Reyes. Wah, dia kita sayang sekali. Dapat. Oke, okay, pelanggaran kami. Oke, okay. Dia kita dari pelanggaran ya. Oke. Okay. Double kali ini ke depan langsung dia. Livakovic. Mampulah ya. Good. Kali ini Zakani, come on Zakani. Zakani berikan pada Gomez. Sorry, Santiago maksudnya ya tadi. Jota kali ini. Jota yang 7. Masih Jota. Oh my god. Mungkin Baldanzi boleh deh, yuk. Masuk yuk Baldanzi. Come on Baldanzi. Oke, sudah lanjut dikit. Jadikan dia seorang central attacking mid. Oke, aman. Kemudian mungkin Gonzales lah ya, boleh lah. Deh, biarin. Kalau bah jadi kapten. Oke, Nicolas Gonzales masuk yuk. Oke, Andre Almeida dan Matias Zakani. Gantikan oleh seorang Baldanzi dan Nicolas Gonzalez. Come on, ayo, balik lagi. Baldanzi kali ini. Jota kali ini kembali. Jota. Hampir saja. Ya, sudah balik tadi. Kembali ke depan, Rovella. Ada Baldanzi. Waduh, Baldanzi ngapain sih? Dapat pasti dapat. Oke, ya kita. Baldanzi. Ini dia. Wah, wasit. Aduh, bukan sebuah pelanggaran, guys. Wallahi. Oke. Santai, calobah. Ya, kita yang 7. Berikan pada Rovella. Rovella sprint. Baldanzi yang 7. Jota. Oh my god, masih mampu. Lagi-lagi tampil luar biasa, Masulo. Kembali sebuah peluang demi peluang dia hempaskan. Baldanzi kali ini. Baldanzi itu sih, aduh nggak mau lagi. Corner kembali. Oke, gua nggak pede sih buat tarik ke sana ya, atau kita lakukan. Oke, Baldanzi umpan dia. Oh my god. Lagi dan lagi. Ya. Seorang Nicolas Gonzalez tadi headingnya ya. Luar biasa. Bukan gak mau kan. Jota juga ya. Baldanzi. Come on Baldanzi. Baldanzi. Wasit. Tidak. Bukan merupakan sebuah handsball. Alvaro Fernandez, come on Fernandez. Oh, luar biasa Fernandez. Oke, dapat lagi. Aduh, nggak mau. Aduh, bahaya ini. Duel kali ini. Serangan balik. Palermo, Reyes yang 7. Tidak kena. Sebuah tackling tadi. Aduh, bahaya. Ayo, duel. Reyes, ada dong. Aduh, Diego Beruato. Mampu. Oh, bagus sekali Beruato. Menit 88. Nicolas Gonzalez kali ini masuk Rovella. Berikan. Oke, Santiago Jimenez, come on. Jimenez kali ini memberikan game over untuk Palermo. Ya. 4-2. Santiago Jimenez luar biasa. Saya bisa dikasih itu ke Baldanzi ya. Aman juga udah. Tapi finishingnya sangat berkelas. Santiago Jimenez. Good goal. Good win.
and a good game. Ya, hanya menyisakan berapa menit saja ini ya. Sudah masuk ini 3 menit waktu yang diberikan wasit. Ioannidis. Ah, gak mau lo. Sudah. Awas. Joe Pedro, luar biasa Joe Pedro ini. Dapat lo. Nah, kan Diego Leite depan selesai. Oke, okay. Time is go. Dan kita masih terjaga untuk unbeaten run. Tapi Livakovic lagi-lagi ya. Gagal memberikan clean sheet ya. Oke. Okay. 4-2 kita unggul. Luar biasa. Ya, Baldanzi, Beruato. Rovella ini ya, sorry. Main juga sangat luar biasa. Rovella 90 menit. Dia bermain full ya, penuh. Taro dan Ioannidis ya. Untuk Palermo dan Terrier, Zaccagni, Jota dan Santiago Jimenez. Berikan kemenangan untuk SS Lazio kembali 3 poin. Dan unbeaten run masih kita jaga. Ini dia sebuah gol ya. Terrier tadi. 1-0 ini. Tapi harus kebobolan duluan kita loh ya. Ini dia gol dari Alessio Butaro ini tadi nih. Aduh, itu, ya Allah, coba deh, nih ya, kita lihat nih. Masuk, oh enggak sih ya, kena Beruato ya, sejajar dengan Beruato tadi. Oke. Oke, 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 oke. Udah sempat ditepis sama Livakovic, tapi bola rebound langsung mengarah kepada Butaro dan langsung dihajar. 63% ball position kita unggul jauh sekali, 27% sendiri ya kita unggul. Sangat luar biasa. Dan Rovella, nggak jadi man of the match loh. Ioannidis ya, 1 gol 1 assist. Fotis Ioannidis menjadi man of the match pertandingan kali ini. Astaga, adakah itu? Oke, tidak ada pemain kita ya yang di bawah perform luar biasanya ya. Tapi untuk mereka ya, satu pemain ya, Roberto Reyes ini ya, winger mereka, pemain unperform untuk Palermo. Oke, post match interview. Luar biasa, 63% sendiri kita unggul. Milan unggul, Juventus unggul ya. Oke, okay. Berarti Milan masih tetap ngejar kita ini ya di posisi kedua. Itu udah jauh sih. Remarkable run, Latium unbeaten so far since the start of the Serie A team season. How about today? Can you keep it going? We are not giving away ya. So far, okay. So far ahead the table, such a good form, team comfortable. Okay, we no face. We were pretty ruthless out there. Okay, aduh nggak naik lah gitu ya. It was pretty impressive for goal for Lazio today. Nggak ada today nya. What you say? You control the game pretty much from the start. We keep maybe score a flatter us. Ya udah, apa apa. Nggak. Happy aja itu moralnya. Itu tuh. Gracias, itu tuh. Gracias, tutti. Satu inbox, kita lihat dulu. Apa ini? Scouts player, oke. Okay. IFK Farnamo, termasuk di Angelis. Oke. Okay. Tinggalkan kita ya untuk scouting kita itu. Oke, okay, kita bisa lihat dulu. Klasmen sementara. Wah. Beda berapa poin itu ya? 12 poin ya kita unggul ya. Luar biasa, kita sudah 40 poin. 13 kemenangan, hanya satu seri. Dan tidak pernah kalah SS Lazio di musim terakhirnya ini ya. Atau di series di musim terakhir ya, di series ini. Luar biasa, setelah ini kita menghadapi Genoa. Genoa sudah peringkat 7. Sekarang ya Monza ini masih tetap konsisten ya di papan atas ini. Luar biasa AC Monza. Inter Milan makin terprosok, oh 11, peringkat 11 sekarang, oke. Okay. Palermo, Udinese, dan Venezia ya. Bottom 3, Cremonese, Salernitana itu, oke. Okay. Ya, ini dia ya, Milan dan Juventus. Sama-sama poinnya 28 itu di posisi 2 dan 3, dan kita melesat jauh sekali. Berbeda 12 poin, ya 4 pertandingan sendiri kita unggul ya, dari jalan saing-saing kita tentunya. Oke, okay, untuk... statistik pun kita lihat. Ini dia. Ya, Raspadori masih memimpin dengan 18 gol, 8 match luar biasa. Baru bermain 8 kali 18 gol sudah diciptakan, luar biasa. Burkhardt, Monza ya. Burkhardt ini siapa lagi nih Burkhardt nih ya?
kita harus pantau-pantau terus ya Burkhardt ya, main-main yang mungkin kita bisa datangkan di winter transfer window nanti ya. So, player coba Burkhardt tadi ya. Oke. Burkhardt. Oke, dia. Ini dia Jonathan Burkhardt ya, 27 tahun. Asal Jerman. Oh. Kita bisa taruh nih. Jonathan Burkhardt 27 tahun, AC Monza ya. 83 overall ratingnya, oke. Tapi tingginya nggak terlalu tinggi itu. 5 feet 11. 5 kaki 11 inci. Ya oke. Okay. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, okay, kita bisa lihat dulu lagi untuk Champions League. Top skornya. Oke. Okay. Darwin Nunes kali ini. Terrier tadi tidak kita mainkan karena memang Raspadori minta dimainkan dan harus ada Montenegro yang bermain. Tapi nanti menghadapi Bodoglim kita mainkan ya. Terrier. Kemungkinan ya, dan asisnya masih Almeida, luar biasa Andre Almeida ya di Lazio. Dan untuk Serie A Italia untuk top asis Almeida juga 7 asis, luar biasa Valverde dan Ndweke dan Guendouzi ya dari posisi 2, 3 dan 4. Oke, kita bisa recap dulu pertandingan yang telah kita mainkan di episode kita kali ini, episode ke-115 114 ini ya. 3 pertandingan kita mainkan ya. Di Serie A Italia, Grande Partita di Giornata ke-13 tanggal 20 November 2007 kita bertandang atau away ke Giuseppe Meazza San Siro menghadapi Inter Milan, dan kita berhasil menang 2-3. Hampir saja kita mendapatkan clean sheet ya, kalau saja di babak kedua tidak ada 2 gol ya, tapi hasil akhir 2-3. Kemenangan unbeaten run masih kita amankan. Kemudian di matchday kelima, ternyata bukan matchday terakhir ya, matchday kelima UEFA Champions League fase grup di grup G, kita menghadapi Dortmund, bertandang ke BVB Dortmund Stadium atau Signal Iduna Park. Menghadapi Dortmund kita unggul 2-3 kembali. 2-3 hampir saja kita juga 3-2 tadi tuh di pertandingan terakhir ya. Dan kita mantapkan posisi di UEFA Champions League dengan 12 poin di grup G. Kemudian pertandingan terakhir di Giornata ke-14 menghadapi Palermo, kita berhasil menang 4-2 menghadapi Palermo. Sayang sekali tidak ada clean sheet yang kita dapatkan di episode kita kali ini. Ya, episode selanjutnya, episode 115, kita akan menghadapi Genoa away. Dan ini dia satu-satunya yang bisa kita dapatkan ini. Ya, kita dapatkan juga sih ya. Away, ini ya laga away. Genoa peringkat 7 ya, sementara di klasemen sementara Serie A Italia. Kita lihat ya, kita akan away menghadapi Genoa. Kita harus bisa mendapatkan clean sheet. Kalau tidak, akan sangat sulit ya. Kemudian akan away lagi menghadapi Monza ini ya. Oke, dan pertandingan keduanya, ini baru match day pamungkas ya, di UEFA Champions League fase grup, grup G, menghadapi Bodoglim. Kita akan menjamu mereka di Stadio Olimpico. Kemudian kita akan menggunakan tim inti ini, terus tim B, rotasi. Kemungkinan juga, Terrier bisa kita mainkan dulu sih sebenarnya ya, nanti Montenegro babak kedua. Oke, okay. Kemudian kita laga home di Giornata ke-16 ya, Serie Italia menghadapi Sampdoria. Oke, okay, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga terhibur ya, kita mendapatkan kembali 3 kemenangan beruntun setelah kita kalah di Italia Ratu Glory kemarin menghadapi Jerman. Dan jaga kesehatan kalian selalu, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share untuk bisa mengembangkan channel gue ini ya. Lakukan yang terbaik daripada yang terbaik, beneran raih achievement dalam kehidupan kalian. Dari gue cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan dan nikmati tim-tim atau liga di Eropa ya di pekan ini. Oke. Okay.